Kita gagal memahami tujuan hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Itu karena pola pikir kita itu disesatkan oleh cara pikir dunia tentang tujuan hidup. Para motivator selalu berkata, ciptakan dan tentukan tujuan hidup Anda. Tentukan apa yang Anda inginkan. Tentukan apa yang Anda mau. Jika kita membahas tujuan hidup menurut perspektif Alkitab, maka kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk menciptakan tujuan hidup, melainkan untuk menemukan tujuan hidup. Tuhan yang menciptakan tujuan hidup bagi kita, bukan kita yang menciptakan tujuan hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan itu pencipta kita, jadi dia mengerti persis mengapa dia menciptakan kita. Kita diciptakan seperti apa, kita diperlengkapi dengan keunikan seperti apa, dan untuk tujuan apa. Tuhan sudah menetapkan tujuan hidup bagi kita. Jangan kerja dua kali dengan kita menciptakan tujuan hidup bagi diri kita sendiri. Itu salah besar. Berdoalah agar Tuhan menyatakan tujuannya di dalam hidup kita. Mintalah pimpinan Roh Kudus agar kita bisa menemukan tujuan ilahi itu.